awalnya kita emang sebagai pro player, sedemikian berjalannya waktu kita punya kesibukan yang lain-lain, jadi emang jam latihannya emang masih kurang banget untuk sekarang ini. Jadi maka itu dari untuk MSC ke depan ini kita mengusahakan untuk latihan lebih intensif dan bisa kembali ke performa yang seperti dulu. Emang kalau kalian sadari, kemarin itu EVOS prestasi di MPL itu adalah kita juara 2 di MPL, terus mulai berjalan sampai sekarang ini prestasinya terus menurun. Kenapa? Karena emang nggak bisa dipungkirin kita banyak kehilangan pemain, dan sekarang rosternya kalau kalian sadari udah hampir 50% ganti semua. Jadi mungkin itu adalah salah satu salah satu kondisi yang kalian juga harus tahu, dan kita sampai sekarang ini berusaha untuk adaptasi supaya permainannya bisa dapat chemistry lagi satu sama lain. Dulu itu alasan pertama, kalau misalnya kalian lihat tim-tim lain mungkin ada di bootcamp dan sedangkan kita nggak di bootcamp, beberapa alasan utamanya adalah karena banyak member EVOS itu kalau kalian benar-benar perhatiin emang umurnya udah beda ya, umurnya itu beda yang pertama, jadi emang banyak yang udah berkeluarga juga, jadi mungkin bootcamp itu tidak memungkinkan karena emang selain Mobile Legends itu awalnya ada pekerjaan yang lain di dunia nyata. Jadi kenapa sekarang mau bootcamp? Kenapa mau bootcamp? Karena emang kita merasa performa kita akhir-akhir ini menurun, dan kita sebentar lagi mau menjalani MSC, dan kita yang penting itu adalah bawa nama Indonesia. Jadi kita nggak mau mengecewakan Indonesia, jadi kita latihan lebih giat lagi untuk sekarang. Untuk meninggalkan YouTube sementara sama streaming, emang kita udah tinggalin buat seminggu ke depan. Emang kalau kalian bakal perhatiin dari seminggu sebelum MSC, kalian gak akan mungkin ngelihat video-video mungkin yang baru dari anak-anak EVOS atau streaming dari anak-anak EVOS. Kita mencoba untuk konsentrasi pada fokus untuk latihan supaya kita bisa mengharumkan nama Indonesia di MSC 2018.